Mungkin kalau cerita cerita singkatnya itu apa ya? Kayaknya semua ibu dan ayah atau kalau di pasangan baru excitednya masih berlebih-lebihan ya. Jadi waktu punya anak tuh senangnya bukan main karena udah diharapkan lah. Tapi ketika Tuhan mengizinkannya belum saat itu, pasti itu sedihnya juga luar biasa. Aku tahu tekanannya kepada kami berdua itu tinggi. Mungkin bisa dibilang itu kita 3-10 minggu itu temung-temung aja terus kan. Jadi dengan cek ke dokter segala macam, tadinya itu supaya lega aja nanti, oh ini nanti insya Allah besok dikasih lagi. Takutnya, ya ada salah apa sama kamu, ada salah apa gitu. Jadi nyala-nyalain diri sendiri kan gak baik juga kan. Jadi aku bilang nanti supaya kita berdua mentalnya juga sehat, kita dengar kata dokter gitu. Ya mungkin doa kami berdua dikabulkan sama Allah ya. Habis itu cepat dikasih anak lagi dan itu menghibur banget ya di keluarga kami, di hubungan rumah tangga kami juga luar biasa sih. Anak yang cantik luar biasa, yang amazing. Mungkin dengan ada ujian itu kenapa lahirlah si baby A ini yang sangat sangat luar biasa. Bang Atta, baby A ini namanya kan belum dipublish sama Bang Atta. Sebenarnya ya, siapa sih nama lengkap si baby cantik ini? Ini sih masih ini ya, karena masih penentuan ya. Jadi yang bisa aku sebutin masih baby A, yang pasti belakangnya namanya Atta, di belakangnya nama bapaknya ya. Selain itu mungkin sekitar besok atau lusa ya kita akan umumin namanya. Kenapa? Kenapa harus besok atau lusa? Di pending dulu atau kenapa tuh? Biar momentumnya pas aja gitu. Biar momentumnya pas. Pengen mau itu makanin dulu namanya mau gimana, mau apa gitu kan. Kadang-kadang saya punya 3 pilihan nama, sulit tuh saya pilih. Karena 3-3-nya bagus dan maknanya hebat. Jadi saya memutuskan untuk besok atau lusa akan memberitahukan namanya. Udah disetujui juga pakai kakek neneknya. Walaupun nanti udah tetap apanya ya, karena nama perempuan itu baik sekali dari bapaknya. Cuma ini karena kakek neneknya baby ini banyak dan mereka lebih terduga. Jadi harus disetujui terus gitu sama mininya, mau om Rau, sama Bunda, sama Bibi, sama Papa, sama Mampu gitu. Jadi seru-seru semua. Artinya dari ketiga nama itu belum ada yang fix ya? Belum ada yang fix. Sampai hari ini nih, lingkar tangan kita sama lingkar babynya nih masih nama ibunya aja. Belum ada yang tahu namanya, ibu dokternya pun gak tahu. Gak ada yang tahu. Dokternya juga penasaran kayaknya.